Pak RT sebenarnya dukung siapa sih? Hah? Dari tadi diem aja. Ah, saya mendukung diri saya sendiri. Sebagai seorang pejabat publik, saya senang kalau masyarakat itu punya aktivitas kegiatan olahraga seperti ini. Yang penting, banyak uang yang mengalir ke kantong saya. Apa saya yang ditarik sih? Waduh, bolanya kena kepala. Eh, salah. Kepalanya kena bola. Eh, bareng. Kamu itu nggak sigap. Kamu sebagai asisten seharusnya sigap melihat dong kalau ada bola lari ke sini. Langsung, halangi saya. Aduh, Kang Mas, itu Pak RT aneh banget ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang lain senang. Udah tahu juga kepalanya kena bola, malah diketawain. Kartu kuning bang saya kena. Aduh, gak level banget sih. Kagak ada war kartu merah gitu. Lebih terang dikit. Wow. Oh my God. Serem juga ya. Jangan pakai emosi, Kang Mas. Kang Mas, tahan. Jangan pegangin ini. Jangan emosi ini. Oi, curang tuh kartu merah. Kartu merah. Woi, lo sok-sokan lo emang tahu lo kartu merah apa artinya? Iya dong, namanya kartu merah, Malambe. Pergantian pemain. Waduh, mana ada pemain cadangan lagi. Aduh, my man, sakit. Aduh. Kenapa? Mana yang sakit? Ini. Takut saya bisa kok. Ayo kalian lanjut, main. Kipernya culun kayak tambang elekiti gitu, tapi kayaknya main bolanya cakep banget. Aku cinta kamu sayang semuanya. Ah.
Cukup, sedang. Pak, biarpun kompetisi ini memanas, tapi persaudaraan harus tetap terjalin. Iya, pelakalah yang penting persaudaraan, ya. Selamat ya, kalian menang. Kalian hebat. Alhamdulillah. Sesuai persetujuan kita, maka lapangan ini adalah milik anak kampung Sodom. Yes. Gak usah Pak RT, ini lapangannya buat berdua aja. Waktu itu kan kita ribut gara-gara jadwalnya gak ada yang benar. Sekarang kan jadwalnya bisa diatur, jadi bisa dua-duanya main gitu, ganti-gantian. Wah bijak banget. Sebagai seorang pejabat publik, saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Haikal. Wede. Ya, tapi saya mohon, biar bagaimanapun, nanti diatur siapa yang ingin menggunakan lapangan. Saya terpaksa mengenakan biaya sewa. Untuk kas RT, kas RT itu sekarang udah kosong. Hah? Kosong? Kok kosong sih Pak RT? Bukannya duit kas ada puluhan juta, banyak banget. Itu kan dari bantuan, masa bisa kosong? Malam, Be. Memang kemarin itu sempat ada puluhan juta. Tapi sekarang benar-benar kosong. Kenapa? Apakah kalian pikir melaksanakan, mengadakan pertandingan futsal ini biayanya murah? Tentu tidak. Saya harus bayar pelatih, beli seragam anak-anak, sewa mobil, biaya susu, makannya, dan lain-lain. Semuanya menghabiskan dana yang puluhan juta itu. Berarti selama ini pakai kas RT? Lalu, pakai uang pribadi saya begitu? Saya ini seorang pejabat publik, saya harus bisa membedakan mana pengeluaran pribadi dan mana pengeluaran dari kas RT. Kalau saya menggunakan uang pribadi saya, nanti dikiranya saya ingin mencari sensasi, mencari simpati warga, ingin mencalonkan sebagai RW. Saya nggak mau melakukan hal itu, ya. Makanya saya gunakan kas RT. Tapi Pak RT... Ya tapi apa coba? Sekarang saya tanya sama semuanya. Jangan sampai kepengaruh. Apakah kalian senang dengan diadakannya pertandingan futsal ini? Senang sih. Senang. Stop lagi. Syukur sekali kalau kalian itu semua senang. Karena kesenangan itu biayanya tidak murah. Semua harus menggunakan kas RT. Saya permisi. Mari. Ayo Jui. Enggak apa-apa. Kuat. Ayo Jui. Padahal enggak ada kulit pisang. Iya deh, hati-hati.